saya memetik satu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Acuan Allah, adakah lebih baik daripada acuan Allah Subhanahu wa taala? Maka kita lihat Ramadan ini, bulan yang kita disuruh untuk berbelas kasihan, disuruh berbuat baik. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda yang bermaksud, puasa itu perisai. Janganlah kamu berteriak, janganlah kamu menjerit-jerit. Dalam hadis yang sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, jika ada orang mencelamu, tidak ada orang memarahimu, mengajak untuk bergaduh, maka katakanlah inni shaim. Sungguhnya aku sedang berpuasa. Apa yang kita boleh ambil daripada apa yang sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Iaitu galakkan untuk berbuat baik, berbelas kasihan, melihat berkeliling kita. Kita ditahan syahwat kita, nafsu kita, makan dan minum semuanya haram pada bulan yang mulia ini pada waktu siang. Dan jangan lupa, bila kita nak berbuka puasa, janganlah melampau-lampau. Allah tidak suka kepada orang yang melampau-lampau. Apa kata Allah dalam Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim. Makanlah, minumlah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melampau-lampau.